tahun 1917 masih zaman penjajahan Belanda, Ibu Maria Walanda Maramis ini sok punya misi ke depan. Ya, bisa terlihat sampai ke politik juga ya. Jauh ke depan dia sudah memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak putri. Bagaimana pendidikan di dalam rumah tangga. Dan itu memang visi utama dari Ibu Maria ini. Jadi kami sekarang hanya ada mungkin yang informal. Ya, informalnya dalam bentuk keterampilan-keterampilan. Jadi kami tetap ada program itu, mengundang cabang-cabang. Kalau kita ada dalam rangka HUT dan program berjalan, kita mengundang cabang-cabang dan membuka lebar bahwa anak-anak remaja putri mereka juga boleh dilibatkan. Maksudnya? Dan untuk kepengurusan. Jadi punya syarat juga. Ada syarat. Iya. Saya sendiri sekarang jadi ketua umum BPP PIKA. Ya. Saya sejak kawin tahun 76, tahun 77 saya sudah menjadi anggota. PIKA di cabang TNI PIKA. Nah, setelah itu saya jadi pengurus di situ, anggota, jadi pengurus, kemudian saya jadi pengurus di BPP PIKA ini. Baru kemudian saya terpilih. Jadi ada proses tidak langsung makanya kebanyakan orang bilang organisasi PIKAT ini organisasi oma-oma atau nenek-nenek karena prosesnya begitu. Tidak seperti organisasi yang lain. Mungkin pilih ya ada orang yang apa langsung jadi ketua atau langsung jadi di PIKAT ini tidak. Tradisi sendiri. Kita punya. Jadi untuk menjadi pemimpin atau untuk duduk juga di BPP, dia harus pernah pengurus di cabang. Jadi harus melewati step-step yang sudah ada ketentuan. Iya, iya. Dan itu memang hasil Munas ADART memang bilang. Berapa cabang yang ada? Sekarang ya ada 56. 56 cabang. Sempat dulu berarti di luar dari Surabaya cabang. Ya, di Jawa juga. Surabaya, sekarang Sidoarjo nanti minta di ini kalau di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek kita punya 14 cabang kemasyarakatan. Jadi lebih banyak di kegiatan sosial. Kalau cabang-cabang seperti Jabodetabek, mereka seringkali mengadakan pengobatan cuma-cuma. Itu setiap tahun mereka lakukan dan mereka biasanya ke pinggiran-pinggiran, Bekasi pinggiran, Jakarta Utara pinggiran karena untuk mengadakan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang kita utamakan. Kalau kami di sini ke Pandu. Setiap tahun tuh Pandu mantan penderita eksekutif kusta. Karena mereka memang ada di bawah PIKAT. Jadi kita keterampilan-keterampilan yang kita berikan. Iya, khusus-khusus ibu-ibu muda diajarin bagaimana mau pakai kebaya, gimana pakai sanggul. Bagaimana merangkai bunga dan karena kepedulian Ibu Maria Walanda Maramis ini pada waktu itu kan orang-orang Manado juga terbatas untuk sekolah. Iya, benar. Iya. Sampai dia berusaha untuk apa ya? Untuk mengajak bersama teman-temannya untuk mereka mendirikan organisasi ini. Itu orang di Manado ini kan begitu cepat atau begitu tanggap kan kalau bilang pendidikan. Di zaman Belanda pun orang begitu. Jadi dia langsung berkembang. Karena dia awalnya orang Kemak, langsung ada PIKAT di Kemak. Langsung ada PIKAT dia berjalan sini sampai Makumbi. Kalau dulu bukan setiap kampung ya, tapi rata-rata semua sampai di Kemenado sini dia berjalan ini PIKAT ini. Jadi mereka memfasilitasi seperti tadi saya katakan tadi. Waktu ada tanah di sana mungkin diinformasikan jadi melalui istri pendeta Belanda ini beliau membeli tanah yang sana. Dia memfasilitasi. Iya, memfasilitasi untuk pembelian tanah di situ. Jadi beliau dulu di samping mendirikan sekolah, mendirikan asrama putri karena mau menampung ini orang-orang remaja-remaja putri yang dari kampung yang suka sekolah ke Manado. Jadi memang beliau tidak gampang.
Bayangin mau tampung ini remaja-remaja putri. Iya toh. Pada waktu itu kan berhubungan dengan orang-orang tua yang di kampung agak susah kan. Iya. Sehingga kalau mau bilang anak-anak yang masuk atau masuk di asrama sini, bagaimana mereka makan sehari-hari. Ibu yang. Jadi beliau ini sama teman-temannya, dia bukan patung. Berjuang sendiri. Dia bukan berjuang sendiri. Jadi ada teman-teman yang ikut membantu. Ada yang namanya Ibu Watupongo. Banyak ibu-ibu yang tua-tua zaman dulu yang sumber pendidikan Belanda dan lain-lain yang ikut mensupport beliau ini. Kalau di Kema sana masih tetap ada TK, TK Maria Walanda Marangus. Itu di bawah sejak di bawah kita. Ya? Ada. Atau saya rasa kemarin belum ya, dari sejak tahun itu saya juga kurang jelas pembentukan TK di sana, tapi cukup lama mereka bisa berjalan bertahan terus, dan mereka di bawah kepengurusan PIKAT cabang Kemasan. Kita kok sebenarnya rindu sekali anak-anak juga, karena nyenak banyak anak-anak yang tahu ini Ibu Maria Walanda. Terus terang, jadi kalau mau lihat visi misi Ibu Maria Walanda Meramis ini yang jauh ke depan, sekarang itu kalau kita mau lihat terprogram yang namanya 10 program PKK, mulai mendidik anak, membina keluarga, lingkungan yang bersih, halaman yang bersih, itu kan apa awal dari pemikiran Ibu Maria Walanda itu. Sejak awal beliau sudah memikirkan itu. Ibu Maria Walanda Meramis punya visi jauh ke depan. Mulai dari zaman Belanda dia sudah memikirkan bagaimana, karena semua awal dari rumah. Iya, pendidikan. Pendidikan, perkembangan semua awal dari rumah. Kami kalau kunjungan kerja kemana, ke Ratahan, kemana yang jauh-jauh, ke Bitung, kemana-kemana, kami memang memperkenalkan asrama ini. Agar supaya kalau mereka punya anak, cucu, mereka yang datang sekolah di Manado sini, atau kita tidak bukan cuma sekolah, anak mahasiswa juga kita terima di sini. Karyawati juga kita terima di sini. Yang penting mereka yang pemudi-pemudi lah begitu, yang mencari tempat tinggal kita pada ini. Tapi salah satu kewajiban, ya bukan keharusan, salah satu kewajiban mereka, kita setiap minggu sini ada ibadah dan mereka wajib untuk mengikutinya. Karena kami berpikir itu bagian dari pengembangan iman untuk mereka, anak-anak remaja putri, dan mereka respon sekali. Kita setiap jam 6 bawah 12 kamar, lantai 2 18 kamar, lantai 3 16 kamar. Jadi seluruh ada 46 kamar. Dan kemudian ada 42 siswa. Sudah termasuk siswa, mahasiswa, karyawan, pegawai, dan dosen. Bagaimana? Tapi semua putri semua. Perasaan ibu ketika ibu mengelola? Ya, ada suka-dukanya. Tapi umumnya anak-anak yang sini anak baik. Belum ada yang bermasalah. Ibu Maria Walanda. Pahlawan perempuan. Pahlawan perempuan asal Sulawesi. Kalau tentang PIKAT itu sendiri, Pak? PIKAT itu dari organisasi yang didirikan oleh Ibu Maria Walanda. Bergerak dalam bidang apa? Dalam bidang anak. Yeah.
awalnya memang terus terang Jo sebagai organisasi saat ini memang orang sangat berbentur sekali karena memang ada banyak sekali protes dari tua-tua yang lalu karena keburu sekolah yang ada di Sario itu kan disempat dibongkar gitu. Tapi itu kepengurusan yang lalu dan kami akhir-akhir ini oleh Bapak Gubernur Pak Senior Hari Sarindayan kami memang dijanjikan untuk akan dibangunkan itu sekolah untuk menjadi tempat pendidikan. Apakah itu pendidikan formal atau pendidikan informal, tapi yang penting tujuannya untuk pendidikan anak-anak putri. Namun masalah tanah kami bermasalah di situ, bangunan, bagaimana kita harus membangun itu. Jadi sementara ini kita memang masih menunggu bantuan dari Pemda Provinsi. Dan karena Pemda Provinsi memang ingin mempertahankan bahwa pikat ini memang seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya misinya untuk pendidikan. Dan memang terus terang kami sangat-sangat mengharapkan itu, bantuan itu, agar kami juga bisa mendirikan itu. Akan seperti kalau dulu namanya SKP, mungkin sekarang SMK atau apa. Itu dulu letter U bangunannya yang mana ini kan sudah dibongkar dulu kan letter U sampai sini. Itu pernah jadi sekolah SMP SMA Pikat, itu pernah, cuma saya sudah lupa tahun berapa. Lantas dia pernah jadi rumah sakit apa itu untuk Bersalin, kalau nggak salah rumah sakit Bersalin Pikat. Iya, Pikat itu kan karena Ibu Walanda Maramis kan, dia pendiri sekolah di sini. Ya Pikat. Jadi banyak ibu-ibu yang sekolah-sekolah keterampilan termasuk SKP itu dari Yayasan Pikat ini.
Belanda menguasai bangsa Indonesia ini, bahwa sesudah para wanita menyelesaikan sekolah rakyat, sekolah dasar, tidak ada lagi jenjang sekolah selanjutnya. Tidak seperti laki-laki, mereka punya, mereka bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Jadi dari pemikiran ini, Ibu Walanda Maramis itu membuat ikat untuk mengisi kekosongan ini. Kemudian bagaimana Ibu Walanda Maramis juga itu memikirkan para wanita sebelum memasuki jenjang atau memasuki rumah tangga, perkawinan, itu bagi Ibu Walanda Maramis memikirkan supaya mereka dibekali untuk mempunyai atau memiliki keterampilan rumah tangga. Pada 2019 itu di Manado didirikan juga sekolah rumah tangga IKAM atau school IKAM. Dan sistem pendidikan kita ini justru sekarang sudah tidak ada lagi. Kita balik ke belakang bahwa sebetulnya figur Walanda Maramis itu adalah tokoh pejuang emansipasi. Oleh para wanita ini, jadi inilah kelebihan-kelebihan daripada pikat. Dan disayangkan juga bagaimana profil Walanda Maramis juga itu kurang begitu juga dikenal di masyarakat, di sekolah-sekolah juga itu kurang diangkat. Jadi bagaimana seharusnya Walanda Maramis itu sebagai tokoh besar pejuang emansipasi di Indonesia, bahkan kalau mau saya katakan sebetulnya dia bisa
disejajarkan, toko Walanda Maramis ini bisa disejajarkan dengan toko-toko pejuang emansipasi yang ada di muka bumi ini, di dunia internasional ini, karena begitu besar perannya dalam berjuang mengangkat derajat wanita, dan begitu luar biasanya model organisasi PIKAT ini, model daripada sistem pendidikan dari PIKAT ini. Jadi ini yang perlu kita kembali harus mengenal lagi keberadaan PIKAT dan keberadaan dari toko Walanda Maramis ini. Jadi ini adalah suatu PR bagi kita, bagi bangsa ini, bagaimana bahwa sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.
harapan saya karena ini tanah atau pekarangan bekas berdirinya sekolah pikat, harapan saya kalau bisa difungsikan lagi entah sekolah, entah mau bikin rumah sakit sesuai dengan petunjuk Ibu Walanda Maramis. Kan Ibu Walanda Maramis punya moto termasuk juga ya bukan pembangunan tapi wanita yang harus berjuang. Jadi kalau memang cuma tabiar begini, saya pikir ya tidak guna kalau cuma ada kelompok-kelompok ikat, tidak guna. Karena ini peninggalan termasuk sejarahnya ikat. Jadi kalau boleh ya dibangun kembali apa yang fungsinya untuk keperluan banyak orang. Dari dulu sama yang tadi dikatakan oleh Bapak.